Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد حاضرين جماعة المغرب yang berbahagia rahiman yakum alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita kembali dapatkan mudah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali di majlis yang mulia ini, di tempat yang mulia di muka bumi Allah Azza wa Jalla. Semoga kita juga termasuk orang-orang yang dimuliakan di sisinya, dan dengan itu Allah Azza wa Jalla ridho pada kita sekalian. Kita masih bersama faedah yang kita ambil dari kitab Al-Wadhim yang tulis oleh Fadlatul Syekh Dr. Muhammad Badi' Musa Hafizullah Ta'ala, masih bersama faedah dari kitab Salat. Dan pada malam ini insyaAllah kita masuki masih bersama pembahasan tentang salat-salat sunnah, yaitu masuki salatul istisqa, salat yang dilaksanakan memohon hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara kandungan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hamba beriman terhadap apa yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sifat dari rububiyahnya. Makna sifat rububiyah adalah bahwa Allah memiliki sifat-sifat khusus yang tidak dimiliki oleh makhluk, yang menjadi sifat dari zat yang berhak untuk diibadahi. Dan itu sebagian ulama menjelaskan mencakup tiga unsur besar. Yang pertama, dia sebagai pencipta. Yaitu apapun yang ada di muka bumi adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Bahkan termasuk perbuatan manusia adalah ciptaannya. Sebagaimana hal ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam surat As-Saffat di ayat yang ke-96, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang telah menciptakan kalian dan apa saja yang kalian amalkan. Sebagaimana juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innallaha khaliqu kulli sani'in wa san'atih. Sesungguhnya Allah pencipta kulli sani', segala sesuatu yang menghasilkan karya dan hasil karyanya. Jadi apapun yang ada di muka bumi, walaupun itu bikinan manusia, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ini ya menjadi haknya tentang sifatnya dari sifat rububiyah, yaitu dialah sebagai pencipta. Dan yang kedua, dia sebagai pemilik. Apapun yang di alam ini milik Allah. Dan apa yang kita miliki dari harta, kendaraan, tempat tinggal, pakaian, apapun milik Allah Azza wa Jalla. Allah berikan pada kita selama kita hidup di muka bumi. Dan apabila kita selesai kehidupan kita, maka semuanya akan kembali kepada Allah. Oleh karena syiar yang Allah ajarkan kepada kita sekalian ketika mendapatkan musibah, itu berarti hilangnya apa yang ada pada kita, baik itu harta atau nyawa atau apapun, agar kita mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini semua milik Allah,
dan kita ini semua akan kembali kepadanya. Sehingga apapun yang sekarang dimiliki itu untuk maslahat kita hidup di dunia. Dan agar dengan itu kita bisa mendapatkan sesuatu di akhirat dari kemuliaan. Sebagaimana yang Allah firmankan hal tersebut di surat Al-Qasas. Allah SWT menyebutkan surat Al-Qasas telah menjelaskan tentang Qarun yang Allah berikan harta berlimpah. Allah firmankan wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah engkau mencari dengan apa yang Allah berikan kepadamu untuk mendapatkan negeri akhirat. Mencari sesuatu di negeri akhirat. Dan jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Ini tentang Allah sebagai pemilik. Maka kita sadar semua milik Allah yang sebaca. Apakah itu hilang atau rusak, maka berarti itu semua diambil oleh Allah. Dan kalau kita ridha, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Tapi kalau kita berkeluh kesah, maka Allah akan berikan kemurkaannya pada orang berkeluh kesah. Supaya firmankan, maaf, seperti yang sabdakan Nabi kita SAW, faman radhiya falu ridha, waman sakhita falu sukhut. Barang siapa ridha pada Allah, Allah ridha padanya. Dan barang siapa berkeluh kesah, Allah murka padanya. Dan unsur yang ketiga adalah kita harus yakin bahwa segala yang terjadi di alam ini diatur oleh Allah dengan takdirnya. Dan inilah yang kemudian dikenal dengan perkara gaib. Perkara gaib ini tidak ada yang mengetahui dari makhluk sedikit pun. Karena itu menjadi haknya Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa kata sepuluh ulama mendakwahkan diri, mengaku saya mampu untuk melakukan hal tersebut, atau saya mengetahui hal gaib tersebut, maka berarti dia telah menandingi Allah. Dan sejak itu Allah tidak lagi menganggap imannya, ukur imannya. Dan barang siapa membenarkan ada manusia seperti itu sebagai tandingan bagi Allah, berarti dia telah mengakui adanya tandingan bagi Allah dan itulah bentuk kesyirikan. Jadi harus waspada. Apa saja hal tersebut? Nabi kita alaihissalam menyebutkan bahwa perkara itu intinya ada lima. Yang nanti akan kita sebutkan di antara faedah yang kita bahas fikihnya pada malam yang berbahagia ini. Sebagian hal itu Allah Ta'ala sebutkan di surat Al-An'am. Surat Al-An'am ayat 59. Allah firmankan wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan hanya di sisi Allah lah kunci-kunci perkara gaib. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali dia, Allah saja. Jadi semua perkara gaib, apa itu gaib? Yang tidak bisa dijangkau oleh manusia dengan kemampuan apapun, itu gaib. Dan kuncinya ada lima. Kuncinya ada lima. Di ayat ini Allah tidak sebutkan. Tapi Nabi kita menyebutkan sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut sebagaimana beliau sebutkan dalam beberapa riwayat dari beliau bahwa mafatihul ghaibi khamsah. Kunci-kunci perkara gaib di sisi Allah ada lima. Kemudian beliau membaca akhir surat Luqman. Akhir surat Luqman yang Allah berfirman, innallaha 'indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya di sisi Allah. Ayat ini lafadznya dimulai dengan inna, menunjukkan perkara ini penting. Kemudian indahu, menunjukkan batasan bahwa hanya dia yang mengetahui. Di mana sesungguhnya hanya sisi Allah lah.
apa itu ilmu kapan dan bagaimana terjadinya hari kiamat. Yang itu yang pertama. Sehingga apabila ada orang mendakwakan mengetahui kapan hari kiamat terjadi, maka dia menandingi Allah SWT. Dan barang siapa mendakwa atau membenarkan, meyakini kebenaran orang tadi, berarti dia telah menjadikan dia tandingan bagi Allah. Dan ini hakikat dari syirik. Sehingga harus kita hindari. Yang kedua, wa yunazzil ghaib, dan hanya dia yang menurunkan hujan. Menurunkan hujan, menghentikan hujan. Dan bagaimana hujan turun, kapan, di mana, hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nah, yang sangat disayangkan, ada orang-orang yang diyakini mampu melakukan hal tersebut, maka ini bahaya. Dan mendakwakan diri mampu, ini juga bahaya. Ini kita terus waspada dari hal seperti itu. Oleh karenanya, apabila kita butuh pada hujan, maka syarat Islam yang Allah sampaikan kepada kita lewat nabinya, Nabi kita Muhammad SAW, dengan satu syariat khusus. Yaitu dengan yang namanya istisqa. Yaitu meminta hujan kepada Allah. Baik dengan doa langsung atau dengan diawali salat yang akan kita sebutkan insyaAllah ta'ala. Yang ketiga, wa ma tadri nafsum maf. Yang ketiga, wa inna Allah indahu ilmu sa'ah wa yunazzilu ghaith wa ma tahmilu fil arham. Yaitu apa yang dikandung oleh seorang ibu dalam rahimnya. Yaitu apa yang dikandung oleh seorang ibu dalam kandungannya, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Yaitu kata sebuah ulama terkait dengan keadaan nasib janin tersebut. Nasib janin tersebut. Wa ya'lamu fil arham, mengetahui apa yang dirahim. Adapun tentang panjangnya berapa, kemungkinan kelaminnya bagaimana, sempurna tidak tangannya, maka itu kata sebuah ulama mungkin bisa diketahui, tapi perkiraan lewat alat. Dan ini umurnya pun ketika sudah melewati 4 bulan. Kenapa demikian? Karena Nabi kita menjelaskan suasana dan beberapa riwayat bahwa janin ketika sebelum 4 bulan belum ditentukan oleh Allah segala sesuatu yang terkait dengan bayi tersebut. Baik jenis kelaminnya, warna kulitnya, tingginya, dan sebagainya. Belum Allah tentukan. Ketika sudah 4 bulan ditentukan semuanya. Sehingga bisa diketahui. Tapi hanya terbatas dengan kondisi fisiknya. Adapun tentang nasibnya dan hal-hal yang ke depan dari kehidupannya, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Namun sebagian kemudian mengkaitkan dengan mitos-mitos atau khurafat. Seperti contohnya, apabila janin ini lahir, kemudian ususnya melilit leher, apa katanya? Ada kesialan pada janin tersebut. Maka harus dilakukan acara-acara khusus membuang kesialannya. Tidak ada. Karena itu sudah terkait dengan masalah gaib. Yang di poin berikutnya insya Allah. Kemudian yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Setiap jiwa tidak ada yang tahu apa yang akan dia lakukan besok hari. Dari perbuatan, dari apapun. Walaupun dia merencanakan. Tidak ada yang tahu. Oleh karena di sini Allah SWT mensyaratkan untuk bertawakal kepada Allah. Yaitu yakin bahwa Allah sudah menentukan. Dan Allah juga menyuruh kita melakukannya, menjalani sebab. Dari sebab-sebab yang mubah. Sambil berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak setiap jiwa pun atau seorang jiwa pun mengetahui di tempat mana dia akan mati. Oleh karena kata ulama,
tidaklah seseorang keluar dari rumahnya melainkan dia menuju ajalnya. Maka ada yang sampai ajalnya, ada yang tidak. Maka jangan aneh kalau misalkan seseorang keluar di rumah dalam keadaan sehat, kemudian masuk masjid, tiba-tiba tidak kuat dengan dinginnya AC, lalu menggigil, tiba-tiba pingsan, lalu meninggal dunia. Dia datang ke masjid menuju ajalnya. Mereka nak kata ulama, wasiat mereka kepada kita, apabila kita keluar rumah, maka persiapkan sebaik-baiknya, bisa jadi kita sedang menuju tempat di mana ajal kita datang. Berdasarkan ayat ini. Ini lima perkara yang merupakan kunci perkara gaib yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Pertanyaannya Ustaz, adakah makhluk yang diberitahu? Ada. Jawabannya ada. Tapi ada syaratnya. Dan itu Allah tegaskan sendiri di dalam surat Al-Jin. Allah sebutkan hal itu di surat Al-Jin. Allah firmankan di surat Al-Jin di ayat yang ke-26 dan 27. Alimul ghaibi fala yudhhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Dialah Allah satu-satunya zat yang mengetahui perkara gaib, maka tidak dia tampakkan perkara gaibnya itu kepada siapapun, pada seorang pun, kecuali kepada orang yang dia ridai, dan itu seorang rasul. Jadi kalau ada orang bicara tentang hari kiamat terjadi hari ini, tanggal sekian, Anda rasul bukan? Bukan, jangan percaya. Ada orang bicara tentang, oh nanti jam sekian akan turun hujan besar seperti angin, Anda rasul bukan? Bukan, jangan dipercaya. Atau ada orang mengatakan, kamu besok pasti akan melakukan demikian-demikian. Rasul bukan? Bukan, tidak dipercaya. Kamu akan mati tahun depan, bulan ini, tanggal sekian. Bukan rasul, jangan dipercaya. Karena rasul bicara masalah gaib, itu mukjizat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini tentang perkara gaibnya. Lalu kita khususkan tentang masalah hujan. Yang kalau di negeri kita, ini bukan lagi perkara yang asing. Adanya orang yang diyakini bisa mengendalikan hujan. Maka mereka disebut apa itu, Pak? Pawang. Hujan tidak seperti hewan. Hewan buas. Yang perlu ada pawang. Hujan itu makhluk yang diatur langsung oleh Allah. Seperti angin. Ya. Dan semisalnya. Maka sebagaimana manusia tidak bisa mengendalikan angin, tidak bisa mengendalikan awan, tidak bisa mengendalikan matahari atau bulan, demikian juga tidak bisa mengendalikan hujan. Oleh karenanya, ketika yakin bahwa hujan ini Allah yang mengatur, ini bagian dari iman, maka ketika hamba butuh pada hujan, maka minta langsung kepada yang mengaturnya. Penciptanya, pemiliknya, dan yang mengaturnya. Dan itu dengan satu macam ibadah, yaitu istisqa. Maknanya meminta hujan kepada Allah. Ada gambaran jemaah ya? Jadi masalah hujan ini bukan masalah sepele. Oleh karenanya, petunjuk Nabi kita SAW terkait dengan hujan selalu diikat dengan tauhid, diikat dengan iman. Ketika kita butuh hujan, kita minta pada Allah istisqa, yang akan kita ambil faedahnya insyaAllah. Ketika kita mendapatkan hujan, maka kita mohon agar hujan ini bermanfaat. Kita katakan Allahumma sayyiban nafi'an. Ya Allah, jadikan hujan ini bermanfaat. Apabila kita khawatir hujan yang terus menerus tidak berhenti akan menjadi keburukan, kita berdoa Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, hawalaina, singkirkan hujan ke sekitar kami. Wala alaina, jangan turunkan di atas kami sehingga menjadi keburukan bagi kami.
Ketika berhenti hujan, maka berdoa atau mengucapkan mutirna bi fadlillah wa rahmatih. Kami mendapatkan hujan karena karunia Allah dan rahmat darinya. Ini membantah keyakinan orang musyrikin zaman dulu dari kalangan Quraisy, yang mereka mengatakan mutirna bi kada wa kada. Kami mendapatkan hujan ini karena adanya bintang itu di sana atau bintang ini. Disandarkan kepada bintang, maka dibantah. Mutir Nabi Fadlillah wa rahmati. Kami dapatkan hujan ini karena karunia dari Allah dan rahmat darinya. Begitu petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca di sini, beliau katakan yustahabbu 'inda husulil jadab. Sangat dianjurkan bagi kaum muslimin ketika mereka mendapatkan keadaan kemarau panjang sehingga kekeringan kurang air. Wan kita ilmator, terputusnya hujan dalam waktu yang lama. An yakhrujal muslimun ilal musalla, agar muslimin keluar dari rumah mereka menuju musalla. Lafaz musalla dalam ilmu fikih dikenal dengan tempat sholat di luar bangunan. Itu namanya musalla. Adapun yang wujudnya bangunan lebih khusus dikenal dengan namanya masjid. Walaupun istilah masjid juga bisa diperuntukkan untuk istilah umum. Itu tempat yang digunakan untuk sujud baik dalam bangunan atau di luar bangunan. Ini pensil kita lewati sebelumnya. Sabda Nabi kita selalu menyebutkan wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Dan Allah menjadikan tanah ini yang kita pijak sebagai masjid, tempat untuk sujud yaitu salat, dan juga sebagai alat untuk bersuci yaitu tayamum. Namun kemudian lebih dikenal secara pembahasan bahwa masjid itu adalah bangunan yang dibangun untuk salat berjamaah atau salat sendiri seperti tempat kita ini, sedangkan musalla yaitu tempat sholat di luar bangunan. Baik di teras masjid, di halaman masjid, atau di tanah lapang, atau dimanapun. Itu namanya musalla. Dan sholat yang dikerjakan oleh muslimin secara berjamaah, Nabi kita SAW mencontohkan ada yang dikerjakan di dalam masjid, ada yang dikerjakan di luar masjid, atau di musalla. Seperti sholat Id di musalla. Sholat istisqa yang dibahas di sini juga di musalla. Ini sebagai contoh. Apabila ibadah dikerjakan sesuai dengan contoh, maka ini pahalanya jelas lebih utama. Lebih utama. Kemudian beliau katakan, untuk apa keluar rumah lalu menuju tanah lapang untuk sholat? Lilistisqa, untuk memohon hujan kepada Allah. Mutabadzilina, mutawadhi'ina, mutakhashyi'in. Dalam keadaan menunjukkan kehinaan. Kehinaan. Berarti penampilannya jangan penampilan yang menunjukkan mewah. Yang menunjukkan penuh dengan nikmat. Jangan. Jadi berbeda ketika kita keluar rumah untuk sholat istisqa dengan keluar rumah untuk sholat Id. Kalau sholat Id dianjurkan kita berhias. Kalau istisqa dianjurkan kita menunjukkan menghinakan diri depan Allah. Karena sangat butuh. Kemudian mutawadhi'in, dalam keadaan tawadhu, rendah diri. Rendah diri. Walau sebagai pejabat, walau sebagai pengusaha, walau sebagai apapun dalam kehidupan, ditinggalkan dulu semua. Datang ke tanah lapang untuk sholat dalam keadaan rendah diri. Mutakhasyi'in, dalam keadaan khusyuk. Ya, tidak memperbincangkan dunia, tidak memperbincangkan apapun. Fokus perhatiannya kepada Allah, berharap agar Allah melimpahkan rahmatnya. Agar Allah melimpahkan rahmatnya. Menunjukkan diri fakir pada Allah.
butuh kepada kasih sayangnya. Ini keadaan yang dianjurkan ketika kita sholat istisqa. Ya, walaupun negeri kita termasuk negeri yang hujannya alhamdulillah Allah berikan berlebih, tapi bukan tidak berarti terjadi juga masa kekeringan. Masa hujan tidak turun. Ya, masa mata air tidak lagi mengeluarkan air, maka saat itulah butuh istisqa. Kemudian berkatakan wal istisqa, yang dimaksud dengan istisqa, istilah istisqa dari asal bahasa Arab yaitu sukya atau sakyun, sin, qaf dan ya. Artinya menuangkan air. Artinya menuangkan air. Jadi istisqa minta kepada Allah agar Allah menuangkan air pada kita. Itu menurunkan hujan dari langit. Maka maknanya dalam ilmu fikih huwa du'a wa talabu minallahi ta'ala an yasqiya ibadahu wa yughithahum, yaitu doa dan permintaan dari hamba kepada Allah agar dia menurunkan hujan dan memberikan air dari langit. Itu maknanya. Jadi asalnya istisqa itu adalah doa. Jadi kalau kita dapati dalam istilah bahasa Arab, di depannya di awal dengan is, itu umumnya bermakna memohon. Istisqa, istighfar, isti'anah, istighatsah dan sebagainya. Maknanya memohon pada Allah. Lalu bagaimana caranya? Beliau katakan fayusalli al-imamu bil muslimin rak'ataini. Imam salat bersama muslimin dua rakaat seperti salat Id. Cuma bedanya takbirnya sekali atau tepatnya seperti salat Jumat. Yajharu fihima bil qira'ah, dan bacaannya disuarakan, dikeraskan persis seperti salat Jumat. Wa yukthir minad du'a wal istighfar, dan dianjurkan ketika menjelang salat atau selesai salat memperbanyak doa kepada Allah dan istighfar. Wa yuhawwilu ridaa'ahu, sambil membalikkan selendang atau sorban yang dipakai. Al-yamin ala shimal, dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Wa hadha tahwil lil imam duna ghairihi, dan ini khusus dilakukan oleh imam. Jadi ketika saat istisqa, imam dia memimpin doa sambil memakai sorban begini. Di pundaknya. Sudah? Kemudian dia membalikannya. Diputar begini. Ada gambaran, Pak? Jadi kita pakai begini. Kemudian setelah sholat, imam mau apa? Mau doa, dia membalikannya. Putar. Yang di dalam jadi luar, luar jadi di dalam. Yang kanan ke kiri, kiri ke kanan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau selesai sholat. Wala tusalla sholatul istisqa fi awqatil karahah, dan sholat istisqa termasuk sholat sunnah yang tidak dikerjakan di waktu yang dibenci atau waktu terlarang. Waktu terlarang untuk sholat ada berapa, Bapak Ibu? Satu pendapat mengatakan 3, pendapat yang lain mengatakan ada 5. Yang 3, pertama ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit. Oleh karena bagi kita yang sholat subuh tinggal di masjid untuk berzikir, menunggu matahari terbit, maka ketika kita tahu di jam itu syuruq, maka jangan langsung sholat.
tunggu sekitar antara 5 sampai 10 menit. Itu matahari tinggi sekitar satu herba. Satu herba yaitu satu tombak yang tingginya sekitar 1 meter. Dan itu waktu terlarang untuk sholat. Yang kedua, ketika matahari tepat di atas kepala. Sebelum tergelincir masuk zuhur. Tepat di atas kepala. Dan itu sekitar sama. Antara 5 sampai 10 menit. Kemudian yang ketiga, ketika matahari tepat tenggelam. Tepat tenggelam matahari, maka itu waktu terlarang. Ini tiga waktu terlarang. Kalau yang mengatakan lima, dua tambahan. Yaitu bagi yang sudah sholat subuh, dia dilarang sholat apapun sampai matahari terbit. Kecuali sholat qada qobliyah subuh. Karena ada beberapa riwayat hal tersebut. Qada qobliyah subuh. Tambahan yang kedua, bagi yang sudah sholat asar, tidak boleh sholat sampai matahari tenggelam. Maka saat waktu-waktu itu tidak dilaksanakan sholat istisqa. Demikian beliau katakan di sini. Lalu beliau berkata, hal ini disebutkan dalam hadis-hadis berikut tentang sifat sholat istisqa. Kata beliau, an Ubadah, maaf, an Abbad ibn Tamim, an Amihi Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abbad bin Tamim, dari pamannya Abdullah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Zaid ini salah seorang muadzinnya Nabi SAW. Kharaja Nabi SAW ilal musalla yastasqi. Wastaqbala al-qiblata fa shalla rak'atain wa qallaba ridaa'ahu. Nabi SAW pernah keluar dari rumahnya menuju tempat salat, tanah lapang. Dan itu kata sebagian ulama di halaman Masjid Nabawi. Untuk salat minta hujan, beliau menghadap kiblat, kemudian salat dua rakaat dan membalikkan selendangnya tadi yang tadi saya contohkan. Fi riwayat ukhra al-Bukhari rahimahu ta'ala, dan dalam riwayat lain oleh Imam Bukhari rahimahu ta'ala, thumma shalla rak'atain jahara fihima bil qira'ah, dan beliau salatnya dua rakaat dan mengeraskan bacaannya. Salat dua rakaat sama seperti Jumat tadi kita sebutkan. Artinya salat yang biasa. Dan bacaannya juga dikeraskan, yaitu Al-Fatihah kemudian surat atau ayat yang diinginkan tanpa ada kekhususan. Lalu dikatakan, wa tushra'ul mubalaghatu fi raf'il yadain 'inda du'a lil imam dunal ma'mumin. Dan imam selesai salat, dia dianjurkan berdoa menghadap kiblat doanya. Dan ketika berdoa itu mengangkat tangannya sampai tinggi, adapun makmum tidak. Bagaimana sifat mengangkat tangannya? Beliau katakan, disebutkan dalam riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah yang sahih, falam yajal fir raf'i hatta bada bayadha ibtayhi thumma hawala ila an-nas dhahrahu wa qallaba aw hawala ridaahu. Maka beliau senantiasa mengangkat tangannya sampai nampak putih ketiaknya. Kemudian beliau ya membalikkan punggungnya pada manusia, menghadap manusia, kemudian membalikkan juga selendangnya. Jadi tadinya beliau berdoa menghadap kiblat ini. Kemudian dia berbalik, kemudian balikan selendangnya. Kemudian beliau katakan, wasunnatu 'inda du'a istisqa, dan bagi imam disunahkan
Jadi kalau makmum cuma mengaminkan. Yang disunahkan bagi imam ketika membaca doa istisqa, an yamudda yadaihi, mengangkat kedua tangannya, membentangkannya. Wa yaj'ala dhahira kafaihi mimma yali wajhahu, dan menjadikan telapak tangannya itu di depan wajahnya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW istasqa fa asyara bi dhahri kafaihi ila sama, bahwa Nabi SAW berdoa istisqa lalu menunjukkan punggung telapak tangannya ke langit. Jadi doanya begini. Bukan begini Pak ya. Tapi dibalik begini. Tangannya diangkat tinggi begini. Allahumma askina, Allahumma aghithna. Terus diulang-ulang. Jadi tangannya balik. Lalu beliau katakan, wa yushra al-istisqa fi salatil jum'ah wa khutbatiha. Dan dianjurkan juga, nanti dia selesai tentang salatnya dan juga sifat dari imam ketika doa. Sekarang penjelasan tambahan, faedah tambahan. Apa kata beliau? Wa yushra al-istisqa fi salatil jum'ah wa khutbatiha. Dan sangat disyariatkan atau dianjurkan bagi para imam dan khatib Jumat ketika mendapati keadaan kemarau panjang sehingga air susah didapat untuk beristisqa di hari Jumat tersebut. Dan memang kita jumpai di Jazirah Arab, khususnya di Saudi Arabia, di Mekah, di Madinah, di Riyadh, dan yang lainnya. Mereka kalau hari Jumat, ketika waktunya turun hujan, kemudian biasa turun hujan ternyata tidak, itu di bulan-bulan turun hujan ternyata tidak, mereka, para khatib berdoa, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, waskina, ya Allah turunkan hujan pada kami. Ini di antara doa mereka. Lalu dia katakan, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala al-masjid. Bahwa seorang masuk ke dalam masjid yaum al-jum'atin, pada hari Jumat, min bab kana nahwa daril qada, dari pintu yang searah dengan daril qada. Itu daril qada, tempat untuk menetapkan hukum. Rasulullah SAW qa'imun yakhtub, dan saat itu Nabi SAW sedang berkhutbah. Pastak pula Rasulullah SAW qa'iman, maka Nabi SAW dihadapi olehnya sambil berdiri. Jadi ada orang ketika hari Jumat, Nabi SAW sedang khutbah, dia datang terlambat. Dia datang masuk masjid, lalu tepat berdiri di depan Nabi SAW. Lalu dia bicara, ya Rasulullah, halakatil amwal, wan qata'atis subul. Fad Allah yugitna. Ya Rasulullah, harta kita semuanya hancur. Jalan-jalan terputus. Maka berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan pada kami. Qal, kata Anas radhiyallahu anhu, farafa Rasulullah SAW yadaihi, thumma qala, Allahumma agitna, Allahumma agitna, Allahumma agitna. Kemudian dia langsung memenuhi permintaannya, mengangkat tangan, ya Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Ya Allah turunkan hujan pada kami. Di sini boleh makmum yang baru datang menyampaikan hajat pada khatib. Dan khatib Jumat boleh mengajak bicara jamaah yang dia inginkan. Kira-kira ada, kalau ada khatib seperti itu diberhentikan tidak Pak? Nah ini khutibnya model apa ini gitu kan? Misalkan ada yang ngantuk atau tidur, Pak bangun dulu Pak, wudu lagi Pak. Boleh. Atau ada yang sibuk main HP, turun, Pak ini sedang khutbah Jumat, hanya bisa bersabda demikian, simpan dulu Pak. Boleh. Atau misalkan di luar terjadi keributan,
turun, bawa beberapa orang, ayo kita keluar, berhentikan dulu, boleh. Balik lagi langsung dilanjutkan. Nah itu nanti ada sertifikasi salat Jumat dan khutbahnya. Tapi karena disebutkan di sini, kita ambil faedah. Jadi banyak dari kita yang belum paham masalah fikih dari khutbah Jumat dan seseorang sebagai khutbah. Baik, orang tadi bicara langsung dengan Nabi SAW dan dia tidak marah. Dia tidak menegur. Dan dia datang terlambat. Dan dia menyampaikan hajatnya. Penting, maka beliau kabulkan. Lalu qala Anas, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wala wallahi ma nara fis sama min sahabin wala qaz'atin wa ma bainana wa bainas sal'in min baitin wala dar. Kemudian kata Anas, demi Allah, kami tidak melihat ke langit melainkan awan datang bergerumul hitam di atas tempat kami, rumah-rumah kami. Langsung dijawab oleh Allah Azza wa Jalla. Fatala'at min wara'i sahabatin mitli turs. Kemudian nampak di balik awan itu seperti ada turs itu seperti tameng yang bulat yang biasa untuk perang. Jadi matahari tertutup oleh awan tadi. Falam matawasatatis sama intasyarat tumma antarat. Ketika awan hitam tadi berkumpul menutupi matahari di atas Madinah, kemudian turunlah hujan. Qal fala wallahi ma ra'ayna samsa sabtan. Demi Allah, kata Anas, setelah doa itu dan hujan turun, kami tidak melihat matahari selama satu pekan. Jadi tadi hari Jumat, sampai datang Jumat berikutnya. Qal thumma dakhala rajul min dhalikal bab fil jumatil muqbilah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kemudian di Jumat berikutnya orang tadi datang lagi dari pintu yang sama. Ya, wa Rasulullah SAW qaimun yakhthub, dan saat itu Nabi SAW pun sedang berkhutbah. Fastaqbalahu qaiman, dia langsung menghadap Nabi SAW sambil berdiri. Faqala Rasulullah, halaqatil amwal wa anqatas subul. Fatallah yumsikuha anna. Doanya sama, perintahnya sama, ya Rasulullah. Harta kami semuanya hancur, jalan terputus, tolong doakan doa Allah agar hujan ditahan, tidak turun lagi pada kami. Qal, kata Anas, warafar sosam yadai, maka sosam mengangkat kedua tangannya, lalu mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Ini doanya. Jadi kalau hujan terus-menerus turun, ucapkan, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Turunkan sekitar kami, jangan di atas kami. Allahumma alal akam wa dhirab wa butunil awdiyah wa manabiti syajar fanqala'at wa kharajna namsi fis syamsi. Kemudian dia mengucapkan, ya Allah, turunkan hujan di sekitar kami. Sebutkan nama tempatnya, akam, dhirab, dan lembah-lembah yang lain, tempat tumbuhnya tumbuhan. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka kita pun keluar dan berjalan bisa melihat matahari kembali. Ada gambaran jemaah ya di hadis yang mulia tadi. Wa yusra'u lin-nas an yarfa'u aydiyahum al-imam 'inda du'a al-istisqa. Dan dianjurkan juga bagi makmum ketika imam baca doa istisqa mengangkat kedua tangannya juga. Ini juga berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis Imam Bukhari. Wa rafa'a Rasulullah SAW yadayhi wa rafa'a an-nas aydiyahum ma'ahu yad'un. Maka Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, kemudian manusia pun ikut mengangkat tangan-tangan mereka berdoa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tentang doa istisqa. Dari sini selesai tentang salat-salat sunnah. Kemudian kita masuk pada pembahasan berikutnya insyaallah, dan mungkin di majelis berikutnya, tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Pembahasan yang dimasukkan dalam pembahasan salat sunnah karena ada bagian salat di sana itu sujud. Demikian apa yang baik semua diberkahi dan mudah-mudahan bisa mengamalkannya. Apa yang keliru semoga dimaafkan di hadapan sekalian. Masih ada beberapa waktu ke depan.
masuk Isya, dipersilakan barangkali ada yang ingin menyampaikan sesuatu, baik yang kurang paham atau misalnya, dipersilakan. Ada Bapak Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan salat malam dengan salat duha. Sudah kita sebutkan di majlis yang lalu tentang keutamaan salat malam atau juga salat witir sama saja. Demikian juga dengan salat duha. Tentang salat malam, yang pertama, dia adalah salat yang menghantarkan seorang ke dalam surga Allah Azza wa Jalla dengan selamat. Nabi kita bersabda dalam hadis Imam Ibnu Majah rahimah ta'ala, wasallu bil lail wan nasunia tadkhulul jannata bisalam. Dalam kalian salat malam saat manusia tidur, kalian pasti masuk surga Allah dengan selamat. Yang pertama. Yang kedua, salat malam adalah salat sunnah terbaik dari salat hamba setelah salat wajib. Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam dalam Muslim, afdhalus salati ba'dal fariidati salatul lail. Salat yang paling afdal, itu nilainya tinggi si Allah SWT yang wajib, adalah salat malam. Yang ketiga, menjamin pelakunya mendapat rahmat dari Allah. Apalagi kalau dia mengajak pasangan hidupnya, istri atau suaminya. Nabi kita sabdakan Rasulullah, merahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ilqa dharratahu fa in abad nadaha fi wajhiha bil ma. Nadaha fi wajhiha al ma. Allah pasti merahmati seseorang yang dia bangun malam kemudian salat, kemudian membangunkan istrinya untuk salat, jika enggan maka dipercik mukanya dengan air. Keutamaan berikutnya, apabila salat di sini dikerjakan karena iman, maka menjadi sebab diampuninya dosa. Itu berapa keutamaannya. Sehingga jangan sampai kita menyanyikan waktu malam untuk salat, walau kadar minimal yaitu 3 rakaat. Adapun salat duha sudah kita sebutkan juga sebelumnya, bahwa setiap hari kita dituntut untuk sedekah. Sejumlah persendian yang ada di tubuh kita. Dan jumlah persendian tubuh kita ada 360 ruas sendi. Maka itu semua kata Nabi SAW tertutupi dengan 2 rakaat salat duha yang pertama. Yang kedua, salat duha merupakan salatnya awabin, yaitu orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang bisa kita ambil faedahnya. Semoga Allah senantiasa membimbing kita pada jalan yang lurus dan semoga melintasnya sampai kita berjumpa dengan yang demikian dan jadi sebab bagi kita untuk mendapatkan ridhonya dan ampunan dosa. Wallahu wali dzalika wa qadir alaihi wa sallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa qul da'wana alhamdulillahi alamin subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.